Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berjumpa lagi para pecinta ilmu, para pecinta buku. Kali ini ada buku yang cukup menarik ya. Buku yang berjudul Rahasia Kebahagiaan. Buku ini sebenarnya sudah dipadatkan gitu ya, sehingga menjadi buku saku, sehingga tidak terlalu tebal dan mudah bagi kita untuk membaca buku ini. Dan nanti ya harapan kita semua agar hidup kita bisa bahagia. Nah, buku ini ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Banna ya. Ini termasuk ulama psikolog klasik begitu. Jadi bekal spiritual orang beriman menghadapi kesulitan itu. Bagi siapapun yang ada masalah, saya kira buku ini sangat menarik. Sebelum kita lihat kontennya, saya ingatkan silakan diklik subscribe agar selalu dapat update buku-buku menarik berikutnya. Dan untuk link e-booknya ada di deskripsi YouTube ini. Nah, berikut adalah isi dari buku ini. Bagian pertama itu tentang susah dan senang adalah anugerah. Ya, jadi dalam Islam itu memang susah dan senang itu ya anugerah ya. Susah ya bersabar ya, senang ya cukup kita bersyukur. Kemudian yang kedua itu formula bahagia ya. Ini ada resep pertama yakin kepada Allah, resep kedua prasangka baik kepada Allah, resep ketiga sabar, dan resep keempat menunjukkan sikap papa dan lemah ya. Kemudian resep kelima itu melihat musibah yang lebih besar. Resep keenam setia menantikan jalan keluar. Kemudian pada bagian ketiga itu doa-doa pelipu lara ya. Ada berdoa, kemudian doa-doa pelipu lara. Kemudian bagian keempat itu khatimah ya, pepatah dan petuah, menjaga adab yang indah. Nah, singkat karena buku ini buku saku sehingga mudah sekali untuk kita baca, kita pahami. Silakan aja segera diunduh, e-booknya ada di deskripsi YouTube ini. Dan terakhir silakan diklik subscribe ya. Saya doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.